Halo semua, kembali lagi di channel Arka 76. Terima kasih sudah mengklik video gue dan selamat menonton. Oke, hari ini gue mau coba nih mainin game Sim City Build It. Ya tuh bener apa enggak itu bacanya, sorry kalau salah. Oke, jadi game Sim City Build It ini dia tuh game membangun kota ya. Jadi di game ini kita ceritanya menjadi seorang wali kota nih. Kita akan membangun-bangun kota, membangun gedung, membangun apa ya, kayak tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya sih ya. Nanti kita coba lihat aja seperti apa gamenya. Dan ini sedang lagi loading nih ya, kita tungguin dulu. Oke, ini udah mulai nih. Yahoo. Apa? Halo wali kota, saya Eva. Oke, namanya Eva ya. Penasehat kota Anda, saya hadir untuk membantu Anda memulai. Pertama-tama kita perlu menghubungkan kota baru Anda ke jalan raya utama. Oke, kita apa nih? Kita klik gambar aspalnya. Terus kita apain? Oh, kita tarik ya, digeret. Oke, kita terhubung ke jalan raya dan sekarang SIM bisa pergi ke kota Anda. Oke, terus nah, gini kota kecil Anda sudah ada di peta. Kita perlu perumahan untuk populasi kota yang mulai berkembang. Oke, kita apain nih? Oh, diklik dulu baru di main geret aja. Nah, baru nih kita geret. Oke, kita taruh di situ aja. Dan oke, zona ini sudah siap dibangun. Ketuk topi kuning untuk melihat material apa yang diperlukan SIM untuk mulai membangun. Kita klik. Wah, itu apa tuh? Oh, diseret ya, bukan diklik. Oke. Membangun rumah memberi Anda simoleon dan lebih dekat ke naik level berikutnya SIM akan pindah masuk. Itu agak-agak ketinggalan gue. Kerja yang memuaskan wali kota, Anda baru saja membangun lingkungan pertama Anda. Jadi kita kalau membangun rumah dapat itu ya tadi ya, simoleon disebutnya ya, uangnya ya. Terus ini membuat bahan bangunan adalah bagian besar dari menjalankan sebuah kota. Mari kita mulai dengan membangun toko suplai bangunan untuk membuat paku. Oh, oke. Kita taruh mana nih? Sini aja lah dulu ya. Oh, ini bayar 100. Oke. Kita buat paku di klik. Terus oke, diklik di seret. Oke, udah selesai. Terus pakunya di kita ambil. Oke. Terus kita gunakan paku untuk membangun rumah lebih banyak. Membangun rumah baru akan menaikkan populasi. Ukuran penting untuk perkembangan kota. Kita bangun lagi di sebelah sini deh, tetanggaan ya. Ya punya tetangga tuh. Oke. Okay. Kita klik lagi. Paku yang tadi kita pakai buat membangun rumah. Iya juga sih, kita kalau membangun rumah kan pasti butuh bahan-bahan material gitu ya. Cuma kalau di game ini ya lebih simpel, cuma paku. Ini apa nih? Coba kita klik. Gelap-gelap itu menakutkan. Nyalakan listrik lampu kami dong. Oke. Mana caranya? Kami perlu listrik sekarang. Oh, ini kita klik itu. Oh iya, ada listrik nih. Ada pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga batu bara. Sisanya masih pada kelok nih. Oh, butuh 2000 apa orang ya? 22.000, 23.000 warga. Oh iya ya. Berarti masih kekunci ya. Kita pilih yang mana nih? Oh, yang ini ada radius polusinya. Tapi harganya lebih murah. Tapi kita pilih ini aja lah ya. Taruh di mana? Sini aja dah. Oke. Terus kita apa nih? Close. Oke, rumahku ada listrik. Tidak ada lagi kegelapan yang menakutkan. Terima kasih wali kota. Ya, sama-sama. Oke, ini perlu logam untuk kota berkembang. Mari bangun pabrik untuk membuatnya. Kita klik. Dan ini kita geret. Taruh sini dulu ya. Itu tadi coklat-coklat apa tuh? Mari kita tempat logam dengan mengetuk di pabrik. Oh, kita taruh sini. Oh, bisa dua. Oke. Ini dia apa sih namanya, logam ya. Ini kayu masih kekunci. Kita ambil terus. Oh, dipakai buat ngebangun rumah lagi. Oh, jadi dia bahan buat ngebangun rumahnya itu
macam-macam ya, bisa logam, bisa paku, dan mungkin juga nanti kayu kali ini. Karena tadi ada kayu nih, cuma masih telok. Membangun rumah memberi Anda simoleon ya. Jadi setiap kita membangun rumah kita dapat simoleon ya. Terus warganya juga bertambah jadi 156. Ini apa nih, gambar air? Wah, badan agak lengket di sini. Kami butuh air agar pancuran menyala. Oke. Kita berarti disuruh ngebangun air ya, menara air dasar. Ini apa, stasiun pompa air? Butuh syaratnya 15.000 populasi ya. Harganya mahal juga, 45.000. Dan ini apa nih, menara air omega. Oke, kita pilih yang ini aja, kita taruh sini menara airnya. Oh, udah terhubung langsung ya. Bagus, aku 200% lebih wangi. Oke, udah mandi lah sana lah biar nggak bau ketek. Salam, aku Daniel, wali kota dari seberang teluk. Mengapa Anda tidak mengunjungi kotaku? Oke, kita coba, kita klik kota Daniel namanya. Oke, ini dia siapa nih? Dia wali kota ini kali ya, wali kota sebelah gitu ya, wali kota tetangga gitu. Oke, wih, kotanya gede banget ya. Gak kayak gua, kotanya masih kecil. Tapi kita bisa kali ya bikin kayak begini, atau lebih bagus lagi. Aku selalu menjual barang yang bisa membantu mengembangkan kota. Ketuk depot daganganku untuk melihat apa yang kujual hari ini. Oh, dia ngejual logam sama paku. Oh, jadi kita bisa beli ya. Kita bisa belanja atau membeli bahan-bahan bangunan gitu ya di kota dia. Dan ini kotanya dia, udah luas juga nih. Sampai ada di gunung-gunung. Gede juga ya. Oh, keren juga nih. Oke, kita balik lagi ke kota kita lah. Kita urusin kota kita dulu lah, jangan ini, karena beberapa sim sudah pindah ke kota Anda. Kota ini perlu diberi nama. Oke. Gimana nih? Cekungan Kazo. Kita gantilah udah Arkap aja ya. Arkap City. Arkap City. Oke. Bisa. Oke, bisa. Ini seru, kota Anda siap untuk gedung pemerintah pertamanya. Gua ada gedung pemerintahan nih. Balai kota. Oke, banyak sih, ada gudang kota, tapi level 4 kebukanya. Balai kota level 5. Tapi harganya murah-murah banget. Ini gratis, ini 100 simoleon. Mansion wali kota levelnya 6, 16. Apa nih, departemen proyek epic. Ini banyak juga ya. Ini masih pada kekunci. Udah, kita bangun aja ini 100. Oh, diseret. Diklik-klik kagak bisa-bisa, pantes. Kita taruh sini aja dah. Oke, wali kota, Anda siap mengambil alih dari sini. Jaga kota agar terus berkembang dan para sim bahagia. Ini apa nih? Oh, dia minta di-upgrade rumahnya. Apa nih, jurnal kota? Klik. Apa nih, kota sayangku? Tunjukkan. Oh, jadi kita dikasih apa ya, kayak dipasang target gitu. Kalau kita bisa ngasulin ini, ntar kita dapat hadiah kayaknya nih ya. Kita coba bangun nih, kita bikin logam kali ya, buat bikin paku. Oke. Itu lama juga pakunya tuh, 5 menit. Dan ini dia minta logam doang. Woi, kita naik level dan buat simoleon juga tadi. Oh, produksi baru terbuka. Nah, bisa bangun pabrik lagi nih. Oh iya, bisa bikin dua lagi kita. Sini, taruh sini sama taruh sini. Wih, jadi ada 3 pabriknya nih. Berarti kita bisa bangun dia bikin ini kayu ya. Oh iya. Ini apa nih? Plastik. Oh, nanti ya level 5 baru kebuka. Kita bikin logam lagi nih. Aku akan teriak dari atap, wali kota kami keren. Oh, terima kasih, terima kasih. Jangan dipuji-puji gitulah. Ini kenapa 96%, apa maksudnya? Kebahagiaan. Sim bahagia membayar pajak lebih banyak. Jaga agar penduduk tetap bahagia dengan mendengarkan kebutuhan mereka dan menyediakan layanan. Oke. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari pelayanan kita nih sebagai wali kota. Kita harus membangun kota yang membuat sim kita tuh betah gitu, tinggal di sini ya. Ini ada 2, tadi cuma 1 ya.
Oke, kita ngasilin logam, paku, sama bikin rumah 3. Apa nih, memerlukan jalan, gudang lebih, gedung lebih banyak. Ini kayak semacam apa ya, kayak target-target gitu doang sih. Tapi kita cobalah. Ini apa nih, akomodasi tandi. Pabrik di dekat rumahku, mengapa? Oh iya, kenapa nih? Pabrik di dekat rumahku, mengapa? Oh mungkin mana nih? Oh mungkin dia ini kali apa? Mungkin pabriknya itu kita coba. Oh ini masih bisa ngebangun jalan ternyata. Oke kita bikin jalan sini aja kali ya. Terlalu. Nah kita bangun di sini nih. Oh kita mungkin. Wih oke kita mungkin bikin pabriknya tuh jangan di dekat rumah kali ya. Oh iya nih apa sih radius polusi apa sih radius polusi. Oh iya juga sih ya, mungkin tuh polusi dari asap pabrik itu kan iya juga ya, mengganggu kan ya, bau kotor gitu. Iya juga sih. Oh iya benar, berarti kita taruh pabriknya itu jangan deket sama rumah ya, sama rumah-rumah sini, jadi kita taruhnya sejauh-jauhnya. Oke kita udah punya 3 pabrik dan coba ini apa nih. Oh ngebangun lagi ya. Oke tidak suka tinggal di sebelah pabrik. Oke udah apa namanya, udah permintaannya udah gua kabulkan tuh, gua taruh pabrik yang jauh dari tempat mereka ya. Jadi itu, nah ini radio. Oh ini jangkauan radiusnya nih, jadi jangan sampai sih rumahnya itu kena. Kalau kena kayak tadi nih, dia langsung kayak tadi langsung tulisannya jadi merah tadi ya. Nah, kayak gitu tuh. Oke kita taruhnya di sini aja berarti ya, yang jauh pokoknya jangan deket-deket. Kita banyak kayu lagi yang banyak. Ini apa nih kemajuan? Oke perpanjang jalan utama. Oke kita udah perpanjang jalan. Terus kita ngapain lagi, ininya masuk 90 war populasinya sekarang 308. Oh ada ininya, jadi kalau misalkan kita apa namanya berhasil mencapai 4000 populasi nanti terbuka nih pabrik dasar nih. Pabrik dasar tuh pabrik yang ini nih. Oh iya jadi pabriknya tuh ada gede-gedenya, slot produksi 4, ini slot produksi 2. Oh slot produksi itu, slot produksi itu yang ini nih ya. Ya oke gua udah mulai paham sama alur gamenya. Ini kita dapat apa lagi nih, kemajuan. Oke kita berarti udah mencapai tuh logam apa tadi tuh, target bikin logam 10 ya, aku nggak salah ya, 10 logam. Dan ini kita lagi bikin paku nih sama ciptakan zona perumahan. Berarti kita tambahin lagi nih perumahan ya. Kita bangunnya di sini 1 2 3. Oke waduh ini dia minta logam, ini minta logam, ini minta paku 1. Oke berarti kedepannya itu dia bakalan ini ya, apa levelnya semakin besar levelnya pasti makin banyak sih kayaknya ya. Ini aja kayaknya ada 6 tuh tadi, 1 2 3 4 5 6 kan, ini papan menarik ini kayak makin, kayaknya makin nambah levelnya makin bakal makin sulit nih kayak game ya. Tapi ya seru sih ya, sejauh ini gue paham. Berarti kita nih terus nih ya, pabrik ini kita terus produksi aja terus nih ya, si logam, si kayu, anti plastik kebuka di level 5. Ini kita baru level 2, masih jauh banget. Saat ini gue mau lihat-lihat, oh ternyata mapsnya ini luas juga. Ini apa nih? Oke ini ada bandara, perlu 120.000 populasi. Oh masih jauh banget berarti. Ini apa nih, kantor pusat perdagangan global, perlu 10.000 populasi baru terbuka. Sebelah sini apa nih, menara Fu, apa tuh, perlu 90.000, masih jauh banget. Ini kota-kota hari esok, maksudnya apa nih, perlu level 30. Ini ekspansi. Oh apa tuh,
ekspansi. Ini ekspansi area gunung. Oh, yang kayak tadi di kotanya si Daniel tuh, yang ada di gunung itu. Kita bangun apa? Kita bikin terus nih ya. Jadi begitu. Oke, ini kita di upgrade. Aduh, dia butuh satu paku. Butuh dua paku. Butuh satu paku. Waduh. Ini tapi dia satu paku gini butuh waktu 5 menit produksinya. Udah gitu satu-satu lagi nggak bisa langsung semua. Jadi kan lama juga nunggunya. Ini apa? Oh, ada yang sudah selesai nih. Dapat hadiahnya apa nih? Ya, 500. Ada 500. Gak bersyukur banget gue. Ya lumayan lah 500 mah. Terus ini apa lagi? Tadi kita lagi lihat-lihat. Ini depot perdagangan perlu 8.000. Wah, masih lama banget, guys. Terus ini apa? Dok kapal kargo butuh 20.000 populasi. Ini pusat lomba level 11 baru terbuka. Klub wali kota. Oh, ada klubnya ya. Berhubungan, berkomunikasi dan berdagang dengan wali kota lain. Oh, jadi kita bisa mabar gitu apa gimana ya? Ih, apa ininya luas juga sih mapnya ya. Ya jadi game itu dia emang ya bangun-bangun kota. Terus tadi ini kita lihat layanannya banyak juga, ternyata ada listrik, ada air, ada sistem pembuangan itu buat apa, septic tank kali ya, sistem pembuangan itu. Terus ada pengelola limbah, kebakaran, polisi, kesehatan. Kesehatan berarti rumah sakit, klinik kesehatan kecil, klinik kesehatan sama rumah sakit tuh. Apa nih, Maxis, Puri Maxis, kantor polisi itu. Oh iya iya iya, ada yang dari kecil, sedang, sampai yang gede nih. Wah, ini perlu level 5 nih nanti ya. Banyak sih, kontrol net, drone, taman, landscape, pendidikan, transportasi, pantai, hiburan, gunung. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan ini berarti apa nama kotanya bisa ramai gitu ya, bisa banyak layanannya, ada hiburan tuh, apa tuh hiburan? Pusat hiburan, hotel, stadion tenis. Wah, cakep nih. Stadion sepak bola ada, tapi apa tuh? Wah. Keren sih game-nya. Banyak banget lah gitu, lihat. Kita coba ya, kita lihat aja nih, kita coba lah kira-kira gue bisa sampai level berapa. Tapi kalau game kayak gini sih nggak bakal ada tamatnya sih, paling nanti gue recordnya setiap mau bikin apa, setiap ada upgrade aja kali ya, misalkan apa nih yang nambah di kota gue, baru gue bikin konten gitu ya. Ini gue naik level. Semua orang suka taman. Di kotamu taman akan meningkatkan populasi bangunan perumahan di sekitarnya. Oh, ini kebuka nih taman. Oke. Apa nih, alun-alun taman universitas 200 apa dolar, gua kurang gitu. 20 dolar, 5.000, 4.000. kita ini aja lah, taman air mancur taman air mancur susah amat. Oke, kita taruh. Oh, jadi dia kayak ada apa ya, areanya gitu loh. Oh, berarti kalau kita di sini dia ya gitu. Jadi kalau misalkan kita naruhnya misalkan enggak ini, misalkan ya kayak tadi nih satu rumah enggak dapat gitu. Jadi kayak ada area gapainya gitu, apa sih sebutnya ya? Area lah pokoknya. 8x8, 8x6. Oh. Oke, begitu. Terus ini apa nih, selesai. Dapat hadiah lagi, berapa? 500 lagi, 400 malah lebih kecil hadiahnya. Ini apa, kiat populasi? Lihat baris biru yang naik saat menaruh bangunan, itu artinya populasi bertambah. Yang mana sih? Yang ini kali ya? Oh iya yang tadi. Oke nih, buat teman-teman semua mungkin sampai di sini aja kan videonya ya. Nanti kalau misalkan ada peningkatan lagi mungkin nih, misalkan kota gua agak berkembang lagi, baru ya kali gua record lagi kira-kira apa lagi yang nambah gitu. Oke,
Oke ya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah menonton video gua. Semoga kalian semua terhibur. Dan kalau kalian mainin game ini juga, mungkin bisa kali kita mabar nih ya. Oh, bisa nih kita login pakai Facebook. Oke, sampai situ aja. Terima kasih ya buat semuanya sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.